membahas tentang pentingnya Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini sudah jelas, NU adalah organisasi massa atau ormas Islam terbesar di Indonesia. NU adalah yang memerdekakan, ikut andil memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. NU adalah ormas yang rahmatan lil alamin. NU tidak pernah mencaci maki, bahkan NU adalah pondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi menurut saya sangat penting sekali, alangkah baiknya dan alangkah harusnya ketika kita belajar di kampus-kampus milik Nahdlatul Ulama. Di situ sudah jelas, ketika kampus Nahdlatul Ulama sendiri, adalah saya yakin lulusan-lulusan daripada kampus Nahdlatul Ulama pasti tidak diragukan lagi kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tidak diragukan lagi ketika lulusan daripada UNU sendiri pasti akan menghasilkan kader-kader terbaik bangsa dan juga kader-kader penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi hanya ada di kampus NU itu sendiri, orang itu selalu dibina tentang bagaimana mencintai sesama manusia, mencintai semuanya, hanya ada di Universitas Nahdlatul Ulama. Ya, menurut saya saran buat kampus-kampus Nahdlatul Ulama itu lebih terus melakukan grassroots di akar bawah, melakukan sosialisasi-sosialisasi. Kadang warga juga banyak yang belum paham, belum yang tahu apa sih itu kampus UNU. Nah, itu kita lebih tekankan lagi, kita datangin lagi pesantren-pesantren, kita datangin lagi komunitas-komunitas di bawah yang di desa-desa yang masih belum mengerti tentang kampus NU. Karena itu penting sekali, ketika kita dari kampus terus turun melakukan sosialisasi, itu akan lebih baik dan akan lebih maksimal hasilnya. Ya, tidak harus disikapin lagi. Saya katakan, ketika kita merasa sebagai kader Nahdiyin, kita sebagai warga NU, kita sebagai pelajar NU, ya wajib hukumnya untuk melakukan belajar juga di kampus-kampus NU. Ketika mereka tidak mengenal NU, wah itu berarti bukan warga Nahdiyin. Jadi saya katakan, siapapun yang merasa sebagai warga Nahdiyin, warga Nahdlatul Ulama, maka menurut saya wajib hukumnya untuk ikut bersama-sama membesarkan kampus NU dan ikut belajar di dalamnya. Dan terus mensupport, terus mendukung agar kampus NU ini menjadi kampus yang benar-benar bisa bersaing dengan kampus-kampus yang lain.